Oke, halo semuanya ya guys ya. Wih, gimana guys? Udah bernostalgia dengan opening tadi guys. Gila. Oke, selamat datang ya guys ya. Jadi aku di sini ingin mencoba buat konten The Sims 2 ya guys ya. Aku kan bakalan coba mainin ya guys ya. Ini benar-benar di PS2-nya langsung bro ya. Nah, kita akan saksikan ini ya guys ya. Ini opening Sims 2-nya gitu ya. Oke, ini dia guys. Manjay, main catur sama ayam, bro. Wow, ini first impression aku coy ya. Oh, ada alien coy. Oh my god, aliennya nabrak bumi bro. Oh my god. Yeah. Nabrak. Oke, nabrak and then. Eh, buset. Oh, makan kaki gurita. Oh, aduh sakit perut katanya guys. Bisa surfing. Tapi surfing buatan coy. Lainnya jadi hamster. Wow, keren banget coy. The Sims 2. Gak pernah main aku The Sims 2 guys. Pernah main pakai gini doang coy. Pakai bikin konten apa itu waktu ini ya guys ya. Pernah aku main ya guys ya. Tapi gak di PS-nya juga ya gitu ya. Oh my god, The Sims 2. Ini dia guys ya. Aku dari sini bakalan bikin first impression-nya aja dulu ya guys ya. Oke. Mungkin aku belum ke gameplay-nya gitu ya. Aku tekan start dan... Oh, jadi gini coy, yang di PS-nya ya. Oke. Okay. Oh, udah nih. The Sims 2 guys, tuh pojok kiri atas ya. Kira story mode. Ada sim mode, free play. Wah, kita kemana nih coy? Oh my god, bro. Kita ke story mode kali ya. Oh my god, bro. Kegedean ya suaranya. Oke, kita ke... Wih, continue game. Ke create new aja ya. Oke, kita akan create new. Warning. Story mode and free play mode share a single save game. Oke. By the way, ternyata di sini bisa 2 player, bro. Oh my god, gimana tuh? Seru kayaknya 2 player ya, guys ya. Mungkin nanti sama Bonara kali ya main ya. Oke, kita 1 player aja. Karena di sini aku mainnya sendiri ya, coy ya. Gak bisa dipaksain dong guys ya, kita main 2 player tapi. Oh ini dia coy. Generate female sims. Generating sim. Wih, ngapain ini aku nih. Oh, generated male sims. Oh, yang kanan cowok, yang kiri cewek ya. Coba kita kepo sama yang ceweknya sih aja. Kita akan coba lihat-lihat dulu guys ya. Oke, okay, and then kita bisa ini dia coy. Gimana sih ini? Body skin tone. Enggak kelihatan pilihannya. Oh, gak ngelek ya? Apa emang gitu ya di gara-gara emulator ya? Gak ngerti juga sih. Body type. Oh, ini agak gendut dikit. Ini kali ya. Morph body. Gak ngerti aku nih coy. Oke, kita cancel aja. Morph body, kita lanjut aja ke bawah ya. Ada hair. Rambutnya bisa pilih nggak? Oh bisa coy. Oh ini bisa diputar ya. Wede. Grafik The Sims 2 kayak begini dulu ya. Tidak sebagus The Sims 4 sekarang coy. Tekan X for select. Weh, kan preview dulu doang, masa harus gini langsung baru ku klik langsung gini sih. Hitam aja kali. Apa nih aksesoris set? Ih, ada aksesorisnya, guys. Lebay banget ada bunganya. Tapi enggak apa-apa. Aduh, makeup. Aduh, enggak ngerti ya, guys. Oke, back. Body, fashion nih, fashionnya, guys ya. Baju deh, kita lihat baju ya. Baju ada apa aja? Undershirt, overshirt, jacket, undershirt coba deh ya. Ada apa aja ya guys ya. Gila ada yang seksi bro. Wow, material. Wih, material ini ada di The Sims 3 nih guys. Oke. Okay. Oh, ini bisa ganti-ganti nih. Wih. Cuma 3 warnanya bro. Done.
kita coba ke bagian bawah. Bahas seriusnya kita pakai pakaian yang ini, bro. Jadi nggak apa deh guys, terlanjur ya. Ini ada celana yang bagus guys. Jelek bro. Pakai rok kali ya. Aduh. Wah anjir, jelek guys. Kayak apa ya guys ya, jelek coy. Wah anjir. Ini kok ke unlock ini coy. Ke unlock, ke lock ya bro. Pakai celana yang mana ya? Oh ini juga ke lock. Anjir, teori rock nih. Yang bunga-bunga gak apa-apa deh. Lebay gak apa-apa dah. Sepatu nih ya. Oke, sepatu. Yang biasa-biasa aja guys. Nah ini udah aku pakein ya. Aksesoris. Kalung. Gila, terlalu lebay coy, terlalu besar lagi guys. Oke, coba ini. Anjir, lebay. Sabar guys. Ini kali. Warnanya ini doang coy. Gak cocok. Oke, done. Aspiration, personality coy. Ini pilih gini ya, pilih apa namanya? Zodiak coy. Aku bikin dia gimana ya? Capricorn ya, sama kayak aku deh kali. Oke, kita kalau misalnya kita pilih zodiak, dia langsung dikasih langsung ya sifat-sifatnya seperti apa. GG, kita nggak perlu repot-repot. Chris newbie, Christy kali kasih nama ya. Kita tambahin kali ya namanya ya, Christy gitu ya guys ya. Oke. Salah guys. Aduh, salah. Pakai ngapus apaan coy? Kotak coy. Christy newbie, enggak apa-apa newbie dah. Enter bro. Enter the game. Let's go bro. Kita simpan di memori slot 1 ya. Oke. Christy newbie. Widih, gila. Sims 2 nih bro, di PS2 nya langsung nih bro. Nggak langsung juga sih, emulator ya bro ya. Oke. Anjay. Oh my god, kita bikin karakter dan melihat gitu ya secara langsung ya cuy. Cara nge-save nya gimana ya? Supaya nggak ngulang itu bikin karakter cuy. Ada sinematiknya cuy. GG. Langsung di sini rumahnya. Really, bro? Oh my god. Control the Sims movement. Interact with object. Open play, bro. Pusing aku, coy. Open play, bro. Kanannya belum kuatur ini guys. Jadi gini harus kayak. Belum kuatur nih analognya guys. Tapi overall ini cara mainnya kayak gini cuy. Nah kita kayak. Nah ini tuh. Tuh kita bisa gerakin gitu loh cuy. Anjay, GG gak guys? Udih. Kita bisa zoom. Seksi karakternya bro. GG gaming cuy. Jadi gini gameplaynya bro. The Sims 2 bro. Anjir. Nice. Guys, videonya aku cukupin sampai di situ aja dulu ya guys ya. Kita mungkin akan lanjutin untuk konten The Sims 2 ini ya guys ya. Bakalan menarik nih guys, kita bisa ngapain aja di The Sims 2 ini guys ya. Setelah ya mungkin kalian bosan kali ya sama The Sims 2, 6, The Sims 4 gitu ya guys ya, dengan grafik yang bagus gitu ya guys ya. Sekali-sekali kita merusak mata. merusak mata gitu kayak, wih gila guys. Goks.
goks ini guys, sumpah goks banget ini guys tuh. Bisa jalan-jalan kita bro. Tuh. Wah. GG gaming ini mah. Tuh kalau interaksi, cara kita interaksi nih ya. Tekan X katanya jump. Dan kita bisa jump di trampolin, bro. Oke, ini dia. Asik. Use the tower to fulfill a need. Oke. Oke, mungkin enough. Mungkin enough, bro. Maybe enough, bro. Aku rasa cukup, bro. Bro. Oh my god, ini kapan selesainya, bro? Oh, udah selesai. Oke, guys, video sampai di sini aja, guys, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi The Sims 2 ini nanti di next content, ya, guys, ya. The next content The Sims 2, ya, guys, ya. Oke, mudah-mudahan kalian suka dengan The Sims 2 ini, ya, guys, ya. Pokoknya gaming di The Sims 2, ya, guys, ya. Kita di sini first impression dan sekaligus review, ya, guys, ya. Wow, ternyata keren, cuy, ya. Oke, pastikan kalian untuk like, comment, subscribe, ya, guys, ya. Saya berjumpa di next video. Alternatif, dan bye-bye.